Halo. Kita menelusuri jalur. Ada bekas-bekasnya ya. Tapi ini tiang telegraf lama masih ada nih, kanan. Ini loh, nah. Ini kan tiang telegraf lama. Jadi mencarinya ya. Ya, kemungkinan yang lurus ini. Kemungkinan. Kalau enggak yang belok tadi. Kemungkinan yang lurus ini. Nih, daerah kos-kosan ya. Kos-kosan mahasiswa Unpad. Sebelah kanannya adalah kampus Unpad. Universitas Padjajaran. Sini ya, coba tanahnya kalau ada orang tua. Kirinya itu pantan militer pokoknya. Depan itu loh pertigaan itu.
yang kanan. Yang kanan, nah, sebelah kanan ini loh. Nah, ini kemungkinan ini nih, pas pertigaan sini nih, PGRI ini loh. Kita di Jatinangor, kemungkinan bekas stasiun Jatinangor adalah di sini, di dekat pertigaan sini. Setelah dari sana, dari arah jembatan Cincin sebelah kanan, terus kemudian ini melalui kantor PGRI. Terus kemudian, oh di situ ada bekas pelang KAI yang menandakan bahwa di situ adalah bekas aset milik KAI. Nah, itu adalah pelang KAI di sana. Pelang Kereta Api Indonesia. Kemungkinan di sinilah bangunan dulu bekas stasiun Jatinangor, yang mengarah ke kiri adalah ke stasiun Rancaengkek, Bandung. Kita teruskan ke arah stasiun Rancaengkek.